Halo guys, masih balik lagi di channel favorit kalian, channel Nos Tokusatsu, channel mari kita unboxing toys. Woo! Okay guys, apa kabar guys? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang aman dan selalu diberikan kesehatan dan stamina yang prima. Amin. Okay guys, berharap kalian semua selalu dalam kondisi baik-baik aja ya kan? Okay, pada video kali ini sudah kalian lihat yang usah baca tele, gue akan membahas atau gue unboxing kartu trading card yang sangat fenomenal di negara asalnya di Jepang dan juga di negara kita Indonesia tercinta. Kartu Yu-Gi-Oh ya guys, kok gue malah lupa. Kartu Yu-Gi-Oh ya, kartunya yang sangat mengingatkan anak 90-an terhadap masa-masa kecil. Dulu gue waktu pertama kali punya kartu Yu-Gi-Oh tuh waktu gue SD, gue kelas 5, kelas 4, gue keluar sekolah, gue ngeliat abang-abang. Gue ngeliat ada kartu bagus, gue beli harga gope, sampai sekarang udah bertumpuk-tumpuk ya, beralbum-album. Oke, dan gue akan unboxing aja. Ini ada beberapa, ada 4 kotak kartu Yu-Gi-Oh. Sayang ini KW, bootleg, palsu, terserah kalian ngomongnya apa. Oke, ini dia. Dan sebenarnya ini gue udah punya lama. Tapi gue baru mau aja bahas semua ini karena yang kemarin-kemarin kan kita baru bikin video unboxing paket kartu Yu-Gi-Oh yang gue beli dari online shop. Jadi gue berasa apa ya, kayak tersemangati oleh paket yang sudah saya beli ya kan. Oke, ini kayaknya miring ya. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Jadi gue pengen bikin aja dan kayaknya keempat kotak ini masih dalam kondisi yang bisa dibilang bagus dan masih baru karena sebenarnya ini gue udah punya udah lama, jadi gue baru bisa bahas sekarang. Oke, langsung aja guys, ini dia. Dan untuk gue dapat dari mana, ini udah lama banget, ini udah berapa ya? 5 tahun lebih mungkin ya. Gue beli di toko mainan, toko fisik di deket daerah gue. Terus gue beli satu kotaknya 5.000, jadi semua ini 20.000 guys. Mantul gak? Oke, langsung aja guys, kita akan unboxing dari packaging ini. Dan sebenarnya kartu Yu-Gi-Oh itu yang originalnya itu memang mahal ya. Satu kartunya aja itu kalau gue liat di toko hijau itu, toko online shop itu satu ada 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang 1.000.000 mungkin ya. Gue gak tahu. Jadi dia gak ada punya packaging seperti ini, dia itu lebih ke kayak booster pack tuh yang sachetan. Booster pack itu juga didapat dari kemasan kaleng. Kalau kemasan yang kayak gini tuh jadi biasanya kayak starter deck or structure deck. Dan judul-judul di starter deck itu macam-macam kayak apa nih, The Shining, Darkness, or something like Destruction lah gitu guys. Keren-keren ya Konami. Dan juga ngeracun ya. Oke, langsung aja. Ini kita lihat dari tembak depannya. Sepertinya ini dia dari seri 5DS ya. Dimana di seri anime itu dia mensummon atau ngeluarin monsternya dari kartu itu dia pakai motor ya. Gila, gokil. Apa, duel disc-nya itu di motornya kalau nggak salah ya. Apa, si itu nyala yang di sebelah langgir itu buat naro kartu-kartunya guys. Oke, si disc apalah gitulah. Itu dia kalau kita kasih 996. Terus sebelahan gini aja. Dan ini pastinya KW guys. Oke. Gua lupa ini sebenarnya gua udah bahas belum ya. Kartu yang ini gua pernah unboxing, gua enggak tahu, gua lupa. Oke. Dalam masih ada enggak? Oke, there you go. Ini gua, ini gambar sama nih. Ini gambar sama ya, kayak di kemasannya. Oke. Gue mau cium dulu baunya guys. Bau jadul sumpah, ini udah lama banget loh. Kayak bau buku-buku jadul, kayak bau-bau album-album foto-foto orang tua kita dulu guys. Orang tua apa? Itu foto bau jadul pokoknya lah. Itu dia. Ini kartu monster dengan efek. Namanya Core Chimail. Mail surat kan? Chimail Sandman. Wah, Sandman, Spiderman. Itu dia Earth attack-nya 1900. Dan kalau kalian mau baca efeknya, mana dia, fokus nggak, bentar. Kamera aneh, dia nggak fokus. Itu dia efeknya kalau kalian mau baca ya. Terus, bentar, oh enak banget sih nih. Terus, apa nih, Trigon, oh ini efek monster juga. Pyro, 3 bintang. Otaknya berarti gope. Terus ada apa nih, Flare Resonator. Oh ini tipe baru nih, Vien Tuner 300x300. Ini monster-monster Black Feather. Monster-monster of 5DS. Ini Black Feather. Terus apa nih, Infernity Beetle ya. Kebanyakan semuanya sekarang monster punya efek semua. Tuner tuh apa ya, Second Booster.
banyak banget sumpah. Intercept Demon. Tapi walaupun ini kartu kartu KW, tapi kualitasnya worth it lah, lumayan guys. Walaupun kalau ori kan di sininya ada kilap-kilapan itulah. Tapi kilap-kilapannya juga beda kan ori gitu guys, bahannya juga. Cardbreaker Revenant Frog ya, kodok ya. Deformer cleaner ya. Ini kayak vacuum cleaner. Memory Crush King. Wah, baru-baru semua. Black Feather lagi, Cardbreaker lagi. Change Synchron. Nah, Synchron tuh. Deformer Scramble, Black Feather. Ini trap card ya guys, trap card, kartu jebakan atau kartu reverse card or something else. Corn, oh corn juga nih, corn cemel. Warnanya agak belang-belang ini, apa, agak kelap-kelip. Graveyard Seal. Apa sih efeknya? You can activate this card. Kamu bisa mengaktifkan ini efek dengan menggunakan satu kartu, itulah guys. Kalau gua mau mereview semua kartu ini mau berapa menit ya? Corn cemel lagi, Electcube. Oh, ini kartu yang warna abu-abu keramik ini adalah kartu sinkron yang mana muncul saat seasonnya Yu-Gi-Oh 5DS Chaos Goddess. Dan untuk mensamon kartu sinkron itu kalau gue baca di Google ya, jadi kalian harus punya kartu sinkron yang materialnya sama kartu sinkron yang sesuai dengan apa bintangnya gitu guys, kalau nggak salah ya. Yang ngasih coba kita lihat. Satu tuner and plus satu or more monster non tuner ya, seperti itu guys. Jadi dengan kartu sinkron si kasus kita kasih ini membuat kartu-kartu yang cupu atau yang gak guna menjadi berguna untuk mensamon sebuah kartu sinkron, seperti itu guys. Blackwing Dragon attack-nya 2600. Archfiend Chaos King. Infinity That's the Dragon. There you go. Ini pack 1 kita udah buka. Sekarang pack yang ini yang agak catchy ya, agak keren. Sampai pantulan warna gue kelihatan. Ini kayaknya masih baru apa ya? Gue lupa gue belinya kapan. Yang pasti harga Rp5.000. Itu ada tulisan Konami-nya, English edition pastinya KW ya, fake. Oh, ini kayak gaya The Fear Snack bukan ya? Tapi kok beda. Star Strike Blast. Star Strike Blast. Wah, itu dia. Oh, ini kayak itu Black Feather itu ya. Oke, okay, so okay. Kemasannya minimalis. Wah, masih ada. Yang gue males nih kemasan gini suka ninggalin kartu gitu tidak di belakang ya, guys. Oke. Okay. Wah, ini sama juga kartunya. Wah. Sengaja ini ya. Tuh sama kan kayak kemasannya, guys. Namanya itu aduh. Kamu mau apa sih kamu? Aduh. Diam. Bukan Gaia. Drake Knight of Earth and Sky. Bok, satria bumi dan langit. Gila, bumi dan langit. Berapa di bintangnya? 10, gila enggak? Look at this, guys. Tapi kok kartunya begini sih kayak pudar gitu. Maklumlah, panas KW. Kalau mau yang bagus ya beli ori tapi mahal. Itu dia, wah gila, kudanya bersayap, Pegasus. Terus, ini monster fusion ya guys, kalau ungu ya. Beast Warrior, fusion effect Gaia Knight. The Force of Earth, plus non-effect, synchro monster, synchro lagi. Synchro maning. Time Eater ya, kira time bukan, time eater, gak jelas. Fokus dong, aduh. Sebentar guys. Nah, kan enak. Crimson Demon's Fighter. Ada yang bersihin Blackwing, Archlock, bla. Semuanya efek monster. King Geek 2500. Ini mirip itu tuh mirip kartu di GX tuh, Yu-Gi-Oh GX apa Big Saturn. Super Ancient Dino Beast. Ini semua kartunya begini pudar anjir. Naturia stack ini lucu ya, kawaii deh sini. Terus Didi ini apa sih dual dimension apalah pokoknya ini dimension warrior lady. Dan ini kartu gua rasa ini kartu jadul ya, warrior. Efek dia nyasar ke sini enggak sih 500.
apa sih efeknya? When discard saat kartu ini beta dengan monster musuh, setelah damage kamu bisa remove from play satu monster that oh jadi kalau kita nyerang monster musuh pakai ini, monster musuh yang kita serang sama ini keluar dari permainan. Buat apa gitu kan? Cyber Eltanin. Nah, ini Cyber Dragon, guys. Ini dari GX. Ini gue suka banget Cyber Dragon. Weh, gila dong. Exodia. Darkly Big Rabby. Rabby apa Rabbit? Ya itulah kartu instant win ya. Ada lagi Wari apa Exodios. Exodios the Ultimate Shield God. Kok beda ya kan? Ganti baju mungkin. Beda Vampire Genesis. Nah, ini nih Gaia and the beda ya. Gaia and the first night-nya dulu waktu gua kecil kartunya gini, guys. 2300. Ini mengorbanin 2 monster kayaknya. And also of course Dark Magician. Hero kita semua, guys, kartu andalan si Yami Yugi atau si Yugi Muto ya. Dark Magician. Yang pasti attack-nya 2500. Spellcaster, kita baca deskripsinya. The ultimate wizard in terms of attack and defense ya. Wizard yang unggul di attack dan di attack dan defense. Oh, ini ada yang kelap-kelip. Ini Heaven Fiend. What the? And washer ya, whatever. Waduh, ini trap card-nya pudar. The chisel, what cake, tuning. Apa nih tulang? Strange card kuri. Cursed arm, checklist of underworld. Oh, synchro card. BF apa? Blackfeather. Oh, ya, Blackfeather. Silver wind the isolated. Bah, ini dia Black Skull. Kok Black Skill? Black Skull Dragon, Kales. Summoned Skull, Red Aspie Dragon. Nah, ini kawin sih, guys, malam lah. Apa nih? Waduh, pudar semua. Gila, bintang yang baik banget. Teka 1400 nih, yakin lu? Supreme Trainer Arcanet Magician. Yes, there you. Kita mau banyak bahas efek atau deskripsi monsternya lah, guys, cuman sekedar unbox saja, ya kan? Oh ya, ini kita lihat dulu kemasannya. Yu-Gi-Oh! GX, Light of Destruction. Ini gambar kayak gambar samurai ya, lagi mau colok-colok. Kayak lagi mau ambil mangga nih ya. Pastinya nggak boleh ambil mangga tetangga ya, harus izin dulu ya kan. Itu dia. Coba gue mau cium bau kotaknya gimana sih. Bau jadul. Oke, yang ini nggak sama kayak di kemasannya. Apa nih, gambar apa nih? Panci. Nitro Synchron. Kayak gambar itu Fire Hydrant one. Terus oh dia lagi sama kartunya agak melengkung gitu, guys. Terus Small Piece Golem. Wah, golem nih, batu. Mid, oh mid nih, mid berarti middle. Piece Golem. Oh, ini big. Ada small and then mid and then the last is big piece golem. Golem. Mental Protector ya. Psycho Warlord Distractor. Mental Master. Sclavons. Psycho Commander, Psycho Charger, Talking Force Trap Card, kayak Trap Card nih, okay. Terus Psycho Healing, Synchro, ini gue tau nih, yang ini Jung Warrior nih, yang di 5DS, Synchro Reflect, Easy, kok ini dia nih, kayak sama nih orang nih, Easy Tuning, Magical Android tadi juga kayak ada yang sama nih, nah itu dia, Magical Android ya. Android Samsung. Nitro Warrior. Wow. Wih, apa nih? Red Diamond Dragon. Attack-nya 3000 dong, kayak Blue Azure Dragon. Ah, ini kartu fusion. Apa namanya? Multi Piece Golem tadi apa? Small, mid, oh itu dia. Big Piece dan mid. Oh, digabungin ya. 2600. Oke, okay, guys. Itu pack yang ketiga. Nah, ini pack terakhir. Kemasannya 5DS, Star Strike Blast, ada gambar capung dan gambar naga ya, gak jelas. Wow, ada gambar tokoh utamanya, si Yami Yugi dan si Judah Yuki. Ini monster apa ini? Oke, kita buka isinya. Kalau gak salah satu pack gini isinya 25 kartu, 50 kartu gitu lah, guys. Gue malas ngitungin. Apa nih, gila, keren. Bird, apa gak kelihatan? Bird Seymour
ya Borg Simok tipenya Win. Wih, gila gede banget. Oh ini kayak ini nih, kayak Beyblade Burst itu yang beat cool kan gitu ya, beat cool, cool apa ya, cool kan gitu loh, atau mirip kayak Beyblade Dranger. Beat Beast 700, iya apa nih, gak jelas. Mother Spider, Scrap Soldier, Rose Jack, Quick Synchro nih, gue tau nih. Fusion Richie, Hellflame Emperor, Fat Hero, wah nyasar Fat Hero. Outbound God, The Destiny of Castle, Beast of Tower. Kalian kalau suka kartu Yu-Gi-Oh itu pastinya bahasa Inggris kalian tuh menambah ya skillnya ya, gue yakin itu guys. Core Chimel, Rook Lord. Kok ini kayak gak robek ya. Terus Blackwing, Aurora, Blackwing, Gain, Trap, Trap. Ini apa nih, kayak bapak-bapak nih, kayak gue pernah lihat nih. Tyrannical Collection, dan memori gue mau habis. Guys, sorry banget tadi memori kamera gue tiba-tiba habis ya. Dia kenapa dip, langsung gue ganti memorinya. Sorry atas ketidaknyamanannya. Kita lanjut. Large Trap Hole. Wow. Extrious Fang. Ini magic card, spell card, large head wave. Koki Ring, ada Synchro Monster, Ancient Holy Winged Dragon, Shooting Star Dragon. Wah, tadi mana tuh? Ini dia. Wah, ini agak apa, gambar cuma ke mirror doang. Ini dia sama kayak packagingnya. Kita lihat, wah, bagus. Fokus. Ya, Shooting Star Dragon, atributnya Win. Wah, gila, keren-keren. Wow, Dragon Synchro, Synchro Tuner Monster, TK 3300. Terus ada Burei, Karakuri, Shogun. Tadi kayaknya ada Karakuri apa ya? Koari, oh bukan. Banyak banget kartu-kartu barunya. Ancient Master Dragon, wih, kayak peri nih, kayak peri hutan ya. Scrap Twin Dragon. Wah, ini kayak itu ya, kayak apa, Cyber Dragon nih. Scrub Dragon of Blasting Wings, looks cool but looks creepy too. Okay guys, semua kartunya sudah gue unboxing, sudah gue kasih lihat kan teman-teman semua. Jadi ya itu aja guys paling konten kita pada hari ini. Kita membahas kartu Yu-Gi-Oh KW punya gue yang packaging kayak begini yang harga 5 ribuan. Ya karena gue abis seneng aja abis unboxing paket Yu-Gi-Oh kemarin, jadi gue bikin video ini. Terus ya udah, gue kasih liat ke teman-teman semua. Gue harap kalian semua suka sama video ini walaupun nggak terlalu lihat banget ya, karena ini agak amatir juga videonya. Jadi gue harap kalian suka. Jangan lupa klik like dan komen kalau kalian juga seorang duelist Yu-Gi-Oh dari Indonesia ya. Indonesia Yu-Gi-Oh, Indonesia duelist ya, itulah pokoknya lah. Kolektor Yu-Gi-Oh atau kalian suka Yu-Gi-Oh dari seri komiknya atau dari story-nya, kalian boleh banget komen sama gue atau cerita di kolom komentar bawah ini guys. Oke, dan jangan lupa untuk share teman-teman kalian. Kalian boleh share ke sosmed kalian biar teman-teman kalian yang tadinya nggak tahu kartu Yu-Gi-Oh bisa tahu guys, atau bisa teracuni lah seperti itu niat gue. Oke, dan jangan lupa untuk klik subscribe channel Nosokusatsu, itu klikin tombol merah. Kalian boleh dukung channel gue jadi lebih baik, dan juga jangan lupa untuk klik loncengnya guys, jadi kalian nggak ketinggalan kalau gue ada upload video unboxing mainan terbaru atau nanti video Yu-Gi-Oh selanjutnya. Oke guys, segitu aja. Makasih banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir menit video ini. Sampai ketemu di video event unboxing mainan lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.